aku selanjutnya yaitu aku belajar pertolongan pertama. Penulisnya Bunda Ari dan tim Cordoba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hore, kita terbang. Kata sapi ya. Kegirangan sapi karena mereka ada di atas, tinggi sekali. Sapi, jangan goyang-goyang dong, kan sempit, kata Rara terjepit. Semakin lama mereka sadar, baron yang mereka naiki semakin rendah. Saat angin kencang bertiup, akhirnya balon udaranya jatuh. Gubrak. Waduh, semuanya pada jatuh ya tuh. Mimi, sapi, kuda, abit, memet, kubun. Lima berputaran. Iya, semuanya pusing. Aduh, kakiku berdarah, kata Rara hampir nangis. Gugun juga meringis, memegang kepalanya. Aduh, kepalaku, katanya. Aduh, panas, kata siapa? Kata Memet, tangannya memerah, kena api. Wah, lihat, hidung Abit juga berdarah. Keluar darah ya, mimisan. Mimi kaget. Kenapa? Astagfirullah, astagfirullah, tenang semuanya. Kuda, tolong bawa sini kotak obat dari Bunda. Kalau ini? Mimi, dengan sigap sapi membuka kotak kalau obat. Kalau Mimi mah kuat. Iya, mana kotak obat? Kasih lihat sana yang mana kotak obat kayak gimana? Ini. Kayak gini ya, ini kotak obat. Coba dibuka kotak obatnya. Sambil dibuka ya, Rara, tolong bersihkan luka ya sama dengan air sebelum diperban. Nah, nih, mana perban? Mana perban? Perbannya ya. Mana perban? Mana perban? Yang mana perban? Tuh, nah, nanti lukanya ditutup perban, tapi harus dibersihin dulu lukanya ya. Iya, pakai kain kasa. Mana kain kasa? Kain kasa ini nih, kain kasa ini. Kain kasa, kasih lihat kain kasa. Ya. Iya, boleh-boleh dibuka boleh kain kasanya. Lalu Buda mengambil es batu dan menempelkannya di kepala gugun. Ya, es batu dapat mengurangi memar dan benjol dan juga mengurangi rasa sakit. Dikompres ya jadinya. Itu kasa. Lalu Memet dioleskan madu di luka bakarnya. Abit yang mimisan duduk sesuai arahan. Sapi mengompres hidungnya Abit biar darahnya gak keluar lagi. Justru jangan tidur terlentang, tapi duduk aja sambil sedikit membungkuk. Duduk sambil membungkuk, jangan tiduran ya kalau mimisan ya. Oh, sapi dan kuda betul-betul sibuk mengurus teman-teman. Aku dulu. Tadi mana? Betadine yang mana? Ya, betadine itu ya. Jadi kalau luka